Pemirsa, Perdana Menteri Korea Selatan Lee Nak-yoon memuji acara bukaan ajang ASEAN Games 2018. Di kunjungannya ke Istana Merdeka siang tadi disampaikan oleh Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Retno Marsudi. Lee Nak-yoon mengapresiasi Indonesia sebagai tuan rumah penyelenggaraan ASEAN Games 2018. Presiden Joko Widodo menyambut kedatangan Perdana Menteri Korea Selatan Lee Nak-yoon di Istana Merdeka siang tadi. Disampaikan oleh Menlo Retno Marsudi, Perdana Menteri Lee menyampaikan ucapan duka cita atas gempa Lombok serta mengapresiasi penyelenggaraan ASEAN Games 2018 oleh Indonesia sebagai tuan rumah. Lee menyatakan Indonesia juga telah sukses menjadikan ASEAN Games sebagai perekat persahabatan Korea Utara dan Korea Selatan yang tertuang dalam tim gabungan di tiga cabang olahraga. Ada dua hal yang disorot secara khusus oleh Perdana Menteri Korea Selatan, yaitu mengenai masalah pembukaan yang dinilai oleh Perdana Menteri Korea Selatan sangat impresif dan sangat berhasil. Dan yang kedua adalah event Asian Games yang telah diberikan Indonesia, atau Indonesia telah berhasil menjadikan event Asian Games ini sebagai perekat dari persahabatan dan perdamaian antara Korea Utara dan Korea Selatan. Sebagaimana teman-teman tahu bahwa joint team antara Korea Utara dan Korea Selatan bermain untuk tiga cabang olahraga, yaitu bola voli putri, kemudian wing dan rowing. Dan ucapan terima kasih itu tadi disampaikan secara khusus oleh Perdana Menteri Korea Selatan.